sejak waktu itu Mas Prabowo datang ke DPP, kita di DPP PSI juga memang terbuka ya untuk siapapun, untuk kita bisa berdiskusi, untuk berkolaborasi untuk masa depan. Senang sekali sekarang semenjak Ketum Kaesang, Mas Ketum Kaesang ini, semuanya jadi bergeraknya lebih cepat, ya kan? Komunikasi dengan segala macam pihak, di lintas partai juga berjalan dengan baik. Jadi memang Mas Ketum Kaesang ini memang punya program untuk sowan kebangsaan lah, ya kan? Sekarang kita lagi sowan ke relawan-relawan Pak Jokowi, habis itu sowan ke tokoh-tokoh masyarakat, dan insya Allah sebentar lagi kita akan sowan ke lintas partai. Ya. Ada lagi? Oh, udah? Kalau setelah bergabungnya Mas Kaesang sendiri, apakah ada tawaran masuk untuk bergabung ke koalisi partai sih Mas? Balik lagi, arahan dari Mas Ketum Kaesang adalah ojo ke susu, ya kan? Satu. Kedua adalah arahannya kita siapapun yang mau berkolaborasi nanti harus punya standar win-win. Ya kan? Bahwa semuanya harus win-win buat semuanya. Saya Tifa Solesa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.